Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir masih melanda di perumahan Gemilang. Nah, anak-anak pulangan dari sekolah, nah, banjir-banjir. Nah, ini kondisi di persawahan perumahan Gemilang. Nah, air masih tinggi. Nah, ini para pencari ikan berbaris. Ini kalau di sini ini biasanya banyak ikan haruan ini ya. Iya. Pernah dapat ikan haruan juga kan? Pernah. Di sini banyak ini ikannya ini. Ini kalau dibersihkan nih, ngeri ini. Nah, mulai naik ikannya. Mulai jalanan. Nah, ini juga mobil. Mobil di sana juga ada mobil kan kok, agak sisa motor aja, juga ada mobil. Banjir masih, banjir ayo, mogok kayak ini, oh enggak, mogok mas, oh, tahu-tahu mati sendiri, hah? Oh mesinnya rendah ya. Banjirnya cukup lumayan. Nah, motor-motor ada yang motor mogok karena hari Selasa sore hujan sangat deras sekali. Nah, ini mobil pun pelan-pelan. Wah, ada mobil mas. Airnya cukup deras. Nah, di sana itu para pencari ikan. Nah, diangkat satu, diangkat dua, sama-sama. Karena saking banyaknya yang nyari ikan ini, berapa ya hancur ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh orang pencari ikan di sawah ini makam di persawahan perumahan Gemilang. Ini motor mogok, ini motor mogok karena terkena air. Mudah-mudahan air segera surut. Nah, ini para pencari ikan dengan hancau. Oh, sudah lumayan juga dapatnya. Itulah informasi tentang banjir di perumahan Gemilang yang belum surut. Nah, ini di depan pos Kamling.